إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي رضي لنا الإسلام دينا وجعلنا بالتمسك به خير أمة أخرجت للناس ونحن في الدنيا والآخرة شهداء على الناس وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وبشيرا للمؤمنين ونذيرا للمعترضين المعاندين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Sekali lagi mari kita sama-sama membanyakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan nikmat-Nya ke atas kita dapat kita sama-sama sekali lagi pada jemaah yang baik yang mulia ini. Sama-sama kita mari muhasabah kita. Sama-sama kita mari tubtuan diri kita. Sama-sama mari kita hisap dan kita kira kedudukan kita dalam hari ya kita. Maka dengan hari Jumaat yang mulia ini marilah kita sama-sama banyakkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menjalankan kewajipan kita dengan Allah. Dan kita menjauhkan diri kita sebanyak mungkin daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita macam manakah kita nak hidup kita selamat kita hidup kita di dunia dan selamat kita di akhirat nanti? Apatah lagi dalam keadaan kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, berbagai-bagai ujian Allah Subhanahu wa taala ke atas kita. Al-fitan wasyada'id kepada kita sebagai orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi sekarang ini banyaklah fitnah-fitnah, banyaklah ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai umat. Ini adalah yang perlu kita, macam manakah kita nak ambil pendirian kita datang ujian Allah Subhanahu wa taala, macam manakah kita
nak selamatkan daripada fitnah-fitnah kepada kita sekarang ini, kepada umat Islam. Ini adalah al-fitan wal-ibtila'at, dikatakan sunnah ilahiyah yang Allah subhanahu wa ta'ala ditakdirkan ke atas kita dan kepada ummah yang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala nak tengok kita. Allah subhanahu wa ta'ala nak tilik kita. Siapakah di kalangan kita ini orang yang paling comel sekali letak pendirian dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia menghadapi ujian, apabila dia menghadapi dengan fitnah-fitnah, macam manakah dia nak letakkan diri dia? Allah subhanahu wa ta'ala nak tengok kita. Siapakah di kalangan kita yang elok sekali amalan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Elok sekali pendirian dia, betul sekali pendirian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ujian inilah Allah subhanahu wa ta'ala nak becekkan kita. Allah subhanahu wa ta'ala nak buat ubat di kalangan kita, di antara manakah benda yang baik, manakah benda yang tak baik. Liyamizallahul khabitha minat tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala nak becek tengok manakah benda yang tak baik daripada benda yang baik. Kita orang beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala, apabila dapat ujian Allah subhanahu wa ta'ala, di sini kita boleh tengoklah, nyatalah bagi kita manakah iman kita yang benar dan iman kita yang tak benar. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai orang Muslim, kita sebagai orang mukmin, macam manakah akhlak-akhlak kita atau kedudukan kita, pendirian kita terhadap fitnah-fitnah ini ataupun ujian-ujian ini, supaya kita selamat dalam hidup kita, selamat kita dalam perjalanan kita dalam hidup kita dunia ini, dan kita dapat selamat kita selama-lamanya di akhirat nanti. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita kena banyak klik kita kepada Allah, kerana ujian ni Allah subhanahu wa ta'ala nak tutsok kita. Allah ta'ala nak uji kita, tempat kita nak cari jalan, nak boleh keluarkan kita, nak tetapkan pendirian kita, ialah kita klik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana klik kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pintu tempat kita nak keluar, tangguh kita. Dengan takwa kita kepada Allah, takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan benar-benar kita jalan kewajipan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, di sinilah Allah ta'ala buka jalan keluar bagi kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan sesiapa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala buka jalan bagi dia. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu jalan pertama. Kerana kita hidup dalam akhir-akhir zaman ini, tentu sekali kita kena hadapi dengan ujian, dengan fitnah-fitnah. Apatah lagi fitnah-fitnah yang dibuat oleh seteru Allah subhanahu wa ta'ala, musuh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengkhianatkan kedudukan ummah Islamiah, yang mengkhianatkan kedudukan orang Islam,
supaya orang Islam itu jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka dur ataupun perenai-perenai musuh Allah Subhanahu wa taala, seteru Allah Subhanahu wa taala, mereka buat fitnah kepada orang Islam seluruh dunia, sama ada umat Islam di negeri Islam sendiri dan umat Islam yang duduk di negeri bukan negeri Islam. Di sini semua ini Allah Subhanahu wa taala telah atur bagi kita dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang pertama yang ajar kita, yang tunjuk ajar kita dalam nak menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara kita klik kepada Allah dengan kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta doa Tuhan banyak. Jangan kita rasa putus asa. Perkara-perkara yang dibuat oleh musuh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam di mana-mana tempat, sama ada di luar negeri ataupun dalam negeri. Dalam kita nak mengangkatkan dua tangan kita, munajat kita, doa kita kepada Allah dengan penuh harap, dengan penuh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kita kena banyak doa dengan Allah. Dan begitu juga banyakkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan ketaatan kita kepada Allah. Banyakkan kita buat amalan-amalan soleh. Supaya nak wi kejak wi kukuh molek iman yang ada pada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nak menambahkan lagi iman kepada kita. Wi kekuatan bagi kita lagi dalam pendirian kita. Dengan kita ibadat kepada Allah, dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala wi tetap pendirian kita. Cujun kita wi di kem-keng molek. Dalam nak pergi dengan agama Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbagai-bagai tawaran daripada musuh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tetap kita dalam pegangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kena husnuzan billahi subhanahu wa ta'ala. Kena suka baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin. Dan kita jangan sama sekali putus asa atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada kita sebagai orang mukminin, orang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala nak wi kemenangan. Allah Subhanahu wa taala nak wi kejayaan bagi orang mukminin. Tetapi kejayaan itu, kemenangan itu benda bukan mudah, benda bukan senang. Kena lakah, kena berjalan, kena jemurah banyak perkara-perkara yang wi jadi seseorang saat ini lemah semangat, habis semangat dalam nak kerja agama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak buat macam mana? Apabila dapat ujian, apa fitnah daripada Allah, ini fitnah-fitnah yang dibuat oleh musuh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Menambahkan lagi kita. Sama ada ibadat kita kepada Allah, sama ada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana benda ni Allah Subhanahu wa taala, hari ni Allah Subhanahu wa taala beri umat Islam duduk dalam kelemahan. Umat Islam dinyanya, dizalim,
umat Islam dibunuh. Perkara ini bukan kita kena yakin dengan Allah Subhanahu wa taala suatu hari Allah taala akan ubah benda ni. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal sekali pada hamba dia. Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal sekali kepada orang yang zalim. Kepada orang yang dewa kusuk ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang nak buat lagu mana? Nak wui pendirian kita sani tetap. Kita tosih. Nak kata kita badi mana sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petang jadi mukmin, pagi jadi kafir. Pagi jadi mukmin, petang jadi kafir, berubah semua. Tak ada tetap pendirian dia. Membawa kepada yabi'u dunya bi'aradid dunya, yabi'u dinahu bi'aradid dunya. Dia sanggup lagi jual agama dengan benda yang tidak ada harga sekalipun dengan benda dunia. Sanggup lagi jual agama Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak berlaku dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi dalam sangkum masyarakat kita. Apabila mari benda-benda keduniaan, benda-benda dunia, sanggup lagi dia tinggal agama Allah Subhanahu wa taala. Tinggal Islam lagi. Ya kebelakang ke Islam. Waliyazubillah. Kita nak buat lagu mana? Ya akhir-akhir zaman ini pendirian kita tetap. Walaupun mari rupa mana sekalipun, walaupun ombak kasar sekalipun, walaupun ribut kasar sekalipun, nak tetap pendirian kita nak buat lagu mana? Sebab itulah duduk kita sekarang ni, nak buat lagu mana? Kuatkan iman kita dengan Allah. Supaya kita pendirian kita tetap. Mari dia bela diri kita, iman kita kuat. Banyakkan kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam saat-saat yang fitnah-fitnah banyak ini, ibtilaat-ibtilaat, ujian-ujian banyak ini, maka di sini kita kena rujuk kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Kita kena pegang dengan Al-Quran. Kita kena benar-benar pegang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok perkataan Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Ia katakan, "Tariqun najah minal fitan." Jalan-jalan neutral nak bawa kita wis selamat kita pulak pai dalam saat-saat ada kata ujian banyak, fitnah banyak. At-tamassuk bi kitabillah. Kita jidman ni apa dengan kita Allah Subhanahu taala dengan Al-Quran. Pegai kemah dengan Al-Quran. Wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu pesannya dia. Supaya kita tidak gelencir. Supaya kita tidak palingkan diri kita daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Pegai dengan Al-Quran, pegai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saat-saat ini banyak manusia mari benda-benda yang merosakkan kita. Nawi timbul di kalangan kita, timbul perpecahan, timbul perbalahan di kalangan kita. Sedangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala sudah nyata dah. Timbul perselisihan, timbul perbalahan ini tidak jalan keluar. Tidak ada jalan keluar melainkan hanya ia klik kepada kita Allah Subhanahu wa taala dan klik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, al-ittifaf haulal ulama.
nak duduk banyak masa kita ni dalam asal fitnah ni, banyak fitnah-fitnah ini duduk dengan ulama-ulama. Kerana yang nak pimpin kita, nak bawa kita jalan yang betul. Kadang-kadang kita ni dengan ulama kita jauh, dengan alim ulama kita jauh, dengan rumah Allah Subhanahu wa taala kita jauh, pengajian-pengajian kita jauh. Macam manakah kita nak selamat daripada fitnah-fitnah ini? Kebanyakan kita senang duduk dengan ahli al-ahwa, senang kita hidup berbuah-buah dengan ahli politik, dengan bualan-bualan yang tidak berarti, membawa kepada kita jauh daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita kena mendekati dengan alim ulama yang mereka boleh tunjuk ajar dan mereka boleh pimpin kita ke perjalanan yang benar. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga kena luzum al-jamaah, kena duduk dalam jemaah. Hidup kita tong junai penklum. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tegas ya lagi, jangan sama sekali duduk seorang diri. Kerana musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kerana seterus-terus Allah Subhanahu wa taala ya seni, mari nak khianat seseorang sana. Al-maksud bil jamaah, jamaah ialah atas ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kalau kita tengok sekarang ni, semua bakal mengaku belakang ahli sunnah wal jamaah. Siapa kepada firak ad-dallah, kumpulan yang sesat, nyata-nyata cerita ada, dia kata pun dia pun ahli sunnah wal jamaah. Kita orang yang pandai mikir, ya Allah SWT wi akal pemikiran bagi kepada kita, apakah bui ukuran, buat ukuran dengan gapo ahli sunnah wal jamaah lagu mana, apakah ukuran kita nak buat dengan gapo, tali ichi gapo, hukum oleh ahli sunnah jamaah lagu mana, perjalanan ni lagu mana. Al-maksud bi ahli sunnah apa? Al-maksud bil jamaah gapo lagu mana? Kalau kita dapat faham baik di situ sebagai tali ukur, tali ukur yang molek, maka kita jalan tak ahli sunnah wal jamaah. Jangan kita ambil tali ichi ikut dia ukur. Kalau kita ambil tali ichi ikut dia buat ukur, selera habis. Inilah ulama-ulama besar dah. Kita duduk dalam kadar masa ujian banyak fitnah banyak ini yang dirancang, yang dibawa oleh musuh Allah Subhanahu wa taala, kita kena duduk dalam jemaah ahli sunnah wal jamaah. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, lepas itu pula supaya boleh jagakan kita, nak pokong kita daripada gelincir daripada kebenaran yang kita duduk, kita kena at-tasalluh bil ilmi asy-syar'i, kena ada ilmu syarak hati, kena belajar. Pakola ni kita ni alhamdulillah tempat-tempat belajar masalah majalis ilmi banyak, cumanya kita sahajalah deh ikut dak majlis-majlis ilmi supaya nak menamakan ilmu syarak bagi kita. Sidah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita deh
duk belajar, kaji, mendalami supaya kita saat ini dapat selamat kita daripada fitnah-fitnah. Dapat selamat kita daripada ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min adh-dhikr min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul 'alim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyyaya bi taqwallah azza wa jal faqad faza al-muttaqun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, banyaklah kita sedar, banyaklah kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sabil, tidak ada jalan yang dapat kejayaan dalam hidup kita ialah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Klik kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Klik pada Al-Quran. Klik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu taala beri kejayaan bagi kita. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukminin, orang muttaqin. Kemenangan, kejayaan Allah Subhanahu taala akan beri kepada orang mukminin. Wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil mu'minin. Yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat Islam dizalim serata tempat, tetapi kita kena yakin Allah Subhanahu wa taala akan menengah kepada orang mukminin. Dan sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaklah dan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala na'wi kekeliruan kepada dunia, na'wi kekeliruan kepada percacat tentang masalah Islam. Dia pasal berbagai-bagai rupa na'wi orang takut kepada Islam. Dia nak mengkhianatkan, betul-betul nak mengkhianatkan umat Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam agama yang tinggi, tidak ada lebih, tidak ada benda agama lain yang lebih tinggi daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi musuh Allah taala dia yakin semakin hari semakin umat Islam kau berubah, kau bertambah. Maka disitulah membawa kepada musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tak terhenti-henti. Ya pasal rupa nabi orang takut kepada orang Islam. Supaya dia akhirnya dapat kejayaan bagi dia. Kalau kita tengok tubik dulu. Deh, berbagai-bagai pasal Al-Qaidah lah. Deh, hok baru-baru ISIS lah, Daesh lah. Banyak manakah umat Islam kena bunuh? Manakah banyak mana umat Islam dibunuh dengan sebab perkara lagu ni? Akhir-akhir tubik natijah kosong, tak ada apa-apa. Tak tahu pala ikut, mari mana tahu. Ini kerugian bagi kita. Ya perlu kita kena awas, perlu kita kena jaga-jaga pasangan musuh Allah Subhanahu taala kepada umat Islam. Lepas pada ni nak pasal gapo pula? Nabi we orang Islam tu selera. We orang Islam timur perbalahan nak pasal gapo pula? Kita nanti tengok. Itu semua tu racangan-racangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kalau ni apa? Kita lagu mana kita nak kemaskan dalam diri kita?
Yakin Allah Subhanahu wa taala nak wei pertolongi, Allah Subhanahu wa taala nak wei kemenangi. Kenapakah pepengai Badar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hagak pai penuh nak wei Allah taala wei kemenangi. Dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya dalam pepengai Badar dapat kemenangi. Usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhenti-henti dalam nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi. Walaupun penuh dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, sanggup Rasulullah pengorbanan dia dalam nak tegakkan agama Allah atas muka bumi, nak sebar agama Allah, nak sebar dengan kalimah la ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Bukan senang. Habis-habis payah, habis-habis susah. Akhirnya Rasulullah kena balik. Kerana dihalau, dihamak, dipekong, diseksa, dinyanyu. Apakah Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala dia munajat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengadu kelemahan dia, kelemah kekuatan dia yang ada pada dia. Inilah cara-cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita sama-sama lah kita ulai kaji diri kita. Nak buat lagu mana we berdiri kita kejak molek kukuh molek dengan agama Allah. Sungguh-sungguh yang saya boleh sebut sini. Dan kerana masa dengan sempit ini, kita berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala, we Tuhan tamu. Tuhan tetapkan kita tajang Allah Subhanahu wa taala pada hari jemaah yang baik yang mulia ini. Banyak kita juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ahli kalimatal haqqi wad din. Allahumma ahlikil kafratal mujrimin wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa qina adhaban nar. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimus salat.